Selebgram Melly Bradley menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Melly menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait keterlibatannya dalam kasus penipuan arisan online. Tanpa didampingi kuasa hukum, selebgram Melly Bradley datang memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Melly yang datang langsung dari Thailand ke Surabaya langsung masuk ke ruang cybercrime untuk menjalani pemeriksaan penyidik. Melly dimintain keterangan sebagai saksi setelah menjadi ikut mengendorse arisan online Cinta Putri yang diduga arisan bodong. Artis atau selebgram Melly Bradley ini sebagai endorse. Ya. Sejauh ini dibayar berapa? Ya. Untuk pembayaran masih kita dalamin karena masih proses pemeriksaan. Arisan online Cinta Putri memiliki 190 akun. Dikendalikan tersangka, VP melibatkan sejumlah artis dan selebgram sebagai endorse. Sejauh ini, polisi telah memeriksa Melly Bradley dan Eli Sugigi sebagai saksi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.